kalau kalian hanya bicara mesti dibagi duitnya segini, mesti gini, kerja dulu. Iya dong, sudahlah. Ibu suka mikir, prihatin dong, ngapain hari gini masih demo-demo sih? Nggak usah, ini ada, katanya ini pimpinan, suruh baik-baik datang. Ini Pak Utut ada, hah? Ini juga dari DPR, datang baik-baik. Ngapain kalian? Hah? Mau, bukannya apa? Katanya ibu, namanya demokrasi, orang boleh dong demo, yes. Tapi enggak begini caranya. Karena sudah buang duit. Tadi dibilang datangkan ke sini yang paling banyak buat duitnya lapor sama ini adalah Jawa Timur. Karena apa? Angkutannya 3 kali. Kuping ibu enggak dengar banget. Ngapain? Udah kerja baik-baik. Enggak akan keinginan. Wah, ibu ini belajar loh dari Bung Karno. Apa itu namanya? Oh, propaganda bla bla bla. Oh, apa supaya neken orang biarin kalah? Enggak bisa lagi sekarang. Karena Pancasila tuh enggak ada gitu. Ini musyawarah untuk mufakat. Kalian Pancasilais enggak? Ayo jawab. Pancasila. Ntar kalau ibu blusuk tempat kamu ternyata enggak gitu ya sudah. Ya sudah ya.